demi kebaikan manusia, lahirlah seorang pahlawan. Rumah! Makan bumi. Kalian masih ingat ketika bumi diserang Rasputin? Bumi dalam bahaya. Saat itu yang muncul adalah Satria Garuda Bima. Satria itu bukan hanya Bima aja loh. Ada juga Satria Garuda Azazel yang merupakan adik dari Bima. Bima dan Azazel bekerja sama dan akhirnya berhasil mengalahkan Rasputin. Tapi tiba-tiba kerajaan demi mengalahkan mereka, Garuda Spirit memberikan kekuatan baru. Dan Bima berubah menjadi Bima X. Kemudian muncullah Satria baru. Dia adalah Satria Harimau Torga. Berkat kekuatan keadilan milik para Satria dan hati setiap orang yang mengharapkan kedamaian, bumi berhasil diselamatkan dari ambisi jahat Black Lord. Tapi sekarang Bima X-nya kemana? Pasti sekarang dia sedang bertarung demi seseorang. Keranian! Lari! Gara-gara kamu sih, kejadian kan? Gimana aku tahu itu kejadian? Kalian tenang saja. Kamu!
Di sini. Hah? Istana? Maaf, sudah menunggu. Saya Miyuki Saiko, sekretaris presiden direktur dari Takarada Industri. Baik-baik. Mohon bantuannya, Saiko-san. Saya Dimas Aksara dari Aksara Corporation. Ngomong-ngomong, ini kantor pusat. Hai. Benar. Ini adalah kantor pusat dari Takarada Industri yang sudah mengembangkan teknologi di berbagai bidang selama 500 tahun. Tambahan informasi, Presiden Direktur merupakan keturunan dari tuan tanah yang membangun kastil ini. Oh, gitu. Dewa. Sebelum bicara mengenai kerjasama, pertama-tama, mari mencoba kebudayaan tradisional Jepang. Ha, 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 ha. Begitu pesan dari beliau. Silakan. Oh, baik, baik, baik. Tambahan informasi, alat penerjemah simultan ini terhubung langsung dengan gelombang otak dan dapat menerjemahkan bahasa di seluruh dunia secara instan. Ah, luar biasa! Saya senang sekali bisa merasakan budaya Jepang. Sampai-sampai saya lupa tujuan saya kesini. Suatu kehormatan Anda menyukainya. Ah, terus selanjutnya kita ngapain nih? Wah, selanjutnya pertunjukan ninja ya? Tidak ada rencana seperti itu. Mungkin kejutan dari presiden. Hei, jangan berlebihan kalian. Saya hebat juga kan? Ayo lewat sini. Saiko! Oh!
Ayo, Saiko! Ayo sini! Odaokimashita. Saya terkejut. Saya juga kaget. Kenapa tiba-tiba kita diserang? Cigaimasu. Bukan itu. Dimas. Ternyata Dimas seorang satria. Iya, tapi itu rahasia ya. Hai, baik. Himitsu de rahasia. Ngomong-ngomong, kamu tahu alasan kenapa kita diserang? Hai. Ya, banyak kelompok yang mengincar teknologi perusahaan kami. Karena Takarada Industri telah mengembangkan teknologi maju selama 500 tahun. Saya jadi khawatir dengan keadaan Presiden Direktur Takarada. Ayo! Tidak ada siapa-siapa. Ayo. Garuda Spirit. Musuh baru sedang mendekat. Bergegaslah ke sisi Satria Harimau. Musuh baru. Re. Kak Re. Ini apa yang terjadi? Aku harus pergi sekarang. Dimas dalam bahaya. Ruangan Presiden Direktur ada di atas. Presiden Direktur Takarada. Presiden Takarada! Presiden Takarada! Siapa kamu? Aku adalah orang yang paling mengerti tentang satria. Lebih dari siapapun. Apa yang kau lakukan terhadap Presiden Takarada? Aku hanya sedikit mengontrol dia. Mengontrol? Saiko! Kamu juga... Dimas Aksara, bekerjalah untuk kami. Wahai Purga, musnahkanlah Satria dan jadilah yang terkuat. Jadilah yang terhebat. Satria terkuat. Satria terhebat. Musnahkan satria dari muka bumi ini. Dimas, tunggu aku. Di mana ini? Hah? Jepang? Dimas. Dimas! Dimas! Kamu di mana, Dimas? Dimas! Dimas, apa yang kamu lakukan?
Dimas, apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa? Dendam Rama kami akan dibalaskan. Dimas! Atlas! Kumba! Dimas!
Bisa melawan sampai seperti ini, benar-benar pantas disebut satria. Ternyata kau yang membuat Dimas jadi seperti ini. Wahai manusia, jangan pernah menyentuh aku. Tunjukkan pada kalian dunia keputus asaan. Mama, papa, itu apa? Dimas. Maafkan, tidak apa-apa. Apa yang akan kau lakukan terhadap Jakarta? Aku sudah dengar ceritamu. Dari sini merupakan tempat suci bagi satria, dan kau tidak akan kubiarkan lewat. Satria Garuda, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
Aku sudah tidak peduli dengan hal itu. Yang ku inginkan hanya satu. Membinasakan para satria. Selama puluhan tahun, perang satria terus berlangsung. Aku kalah dan ditahan di dalam penjara dimensi. Lepaskan sekarang! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau ambil semua dariku? Aku akan terus membenci kalian, para satria. Benci! 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 Waktu terus berlalu. Aku yang kehilangan kekuatan satria ditangkap seseorang. Topeng besi, prajurit setiap umur. Luar biasa, jiwamu benar-benar pantas topeng besi. Kutanya lagi, maukah kau membalaskan dendam? Bagus, lampau satria, dan kau akan terlahir kembali menjadi makhluk yang terkuat. Maafkan. Aku khawatir begini. Dia tidak menelpon sama sekali. Rika, tidak baik makan seperti itu. Dimas memang lagi di Jepang. Dia asik di sana sampai lupa telepon kamu. Jangan-jangan dia sudah kecantol wanita cantik di sana. Nio, tambah lagi kuenya. Iya. Baik-baik. Ada hal gawat yang mungkin akan segera terjadi.
suara apa itu? Dia sepertinya masih punya kepentingan dengan kami. Selamat bersenang-senang. Gak mungkin. Topeng besi. Kalian tidak pantas menjadi satria. Kenapa?
Kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa? Karena aku membenci Satria. Masih tidak mengerti juga. Baiklah, agar ku ajarkan kalian arti keputusasaan yang sebenarnya. Hancurlah kalian para manusia. Hiya! Sudah mengertikah kalian? Percuma saja. Tidak ada yang bisa.
bisa melawan. Dia terlalu kuat. Dengan ini, tamatlah riwayat kalian. Semuanya akan kuhancurkan. Terus begini, semuanya bisa hancur. Harus menghentikannya. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pertahananku ini adalah kumpulan anti Satria Power. Kalian tidak akan selamat jika menyentuhnya. Musnahlah harapan kalian. Lihat kehancuran manusia. Kita harus melakukannya demi keselamatan manusia. Iya, apapun resikonya. Benar. Aku menang.
Api kehidupan kalian belum padam. Di mana ini? Masih ada tugas yang harus kalian lakukan. Kami masih dalam pertarungan. Apakah pertarung itu harus kau lakukan? Lalu, untuk apa kau bertarung? Ada orang-orang yang harus kulindungi. Bertarung untuk melindungi. Jawaban yang bagus. Kita. Ayo. Ya. Ya. Yeah.
Berhasil. Ren! Hah? Rena! Berhasil! Karandi! Kemana aja di telepon ini gak sibuk. Dateng. Tapi kan sekarang aku sudah kembali. Yeay! Reza? Huh. Justice night, semua
Tuan sudah tercapai. Satria, tidak ada yang perlu ditakuti. Satria itu bukan hanya mereka.